Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gitu mania dimanapun berada. Bantu subscribe bosku, komentar, dan klik sukai. Berikut ini hasil lengkap latihan bebas MotoGP. Di posisi pertama Marquez, di posisi kedua Alex Espargaró, di posisi ketiga Maverick Vinales, di posisi keempat Jorge Martin, di posisi kelima Alex Marquez, di posisi keenam Pecco Bagnaia, di posisi ketujuh Franco Morbidelli, di posisi kedelapan Johann Zarco, di posisi sembilan Raul Fernandez, di posisi sepuluh Miguel Oliveira, di posisi kesebelas Brad Binder, di posisi kedua belas Pedro Acosta, di posisi ke-13 Fabio Di Giantonio, di posisi ke-14 Marco Bezzecchi, di posisi ke-15 Enea Bastianini, di posisi ke-16 Jack Miller, di posisi ke-17 Luca. Berikut jadwal lengkap MotoGP Aragon seri ke-12. Sabtu tanggal 31 Agustus tahun 2024 jam 15.10 sampai dengan jam 15.40 waktu Indonesia Barat, sesi latihan bebas kedua MotoGP. Jam 15.50 sampai dengan jam 16.05 waktu Indonesia Barat, sesi kualifikasi pertama MotoGP. Jam 16.15 sampai dengan jam 16.30 sesi kualifikasi kedua MotoGP. Jam 20.00 waktu Indonesia Barat, sprint race MotoGP. Semuanya itu akan live di SPO TV HD, BTP Sport 2 HD, dan channel 18 Sport HD. Berikut jadwal lengkap MotoGP Aragon seri ke-12 Minggu tanggal 1 September tahun 2024 jam 14.40 sampai dengan jam 14.50 waktu Indonesia Barat, pemanasan sebelum race utama MotoGP. Jam 16.00 waktu Indonesia Barat, race atau balapan utama Moto3. Jam 17.15 waktu Indonesia Barat, race atau balapan utama Moto2. Jam 19.00 waktu Indonesia Barat, race atau balapan utama MotoGP. Semuanya itu akan live di Trans7 HD, SPO TV HD, PPTV HD, BTP Sport 2 HD, dan channel 18 Sport HD. Berikut klasemen sementara MotoGP 2024. Di posisi pertama Pecco Bagnaia dengan torehan 275 poin, di posisi kedua Jorge Martin dengan torehan 270 poin, di posisi ketiga Enea Bastianini dengan torehan 214 poin, di posisi keempat Marc Marquez dengan torehan 192 poin, di posisi kelima Maverick Vinales dengan torehan 139 poin, di posisi keenam Brad Binder dengan torehan 128 poin, di posisi ketujuh Fernando Acosta dengan torehan 125 poin, di posisi kedelapan Alex Espargaró dengan torehan 113 poin, di posisi 9 Fabio Di Giantonio dengan torehan 104 poin, di posisi 10 Alex Marquez dengan torehan 98 poin, di posisi 11 Marco Bezzecchi dengan torehan 73 poin, di posisi 12 Franco Morbidelli dengan torehan 73 poin, di posisi 13 Miguel Oliveira dengan torehan 55 poin, di posisi 14 Fabio Quartararo dengan torehan 49 poin, di posisi 15 Jack Miller dengan torehan 47 poin.